Berikut ini cara mengatur mode daya rendah di iPhone, seperti mengaktifkan dan mematikan. Jadi langsung saja berikut ini, kalau kalian ingin hemat baterai, kalian bisa buka pengaturan. Kemudian dari pengaturan ini pilih saja ke baterai. Nah, di sini mode daya rendahnya. Kalau ingin mengaktifkan, silakan diaktifkan. Biasanya ikon yang kuning di baterainya itu mode daya rendah lagi aktif. Atau kalau ingin mematikan di sini, dimatikan saja. Nah, seperti itu. Kalau kalian ingin lebih simpel ke depannya, itu aktifkan di pusat kontrol ini. Pusat kontrol. Nah, di pusat kontrol itu cari yang namanya mode daya rendah yang ini. Pilih ikon plus warna hijau. Nah, setelah itu, lihat di sini ada ikon baterai. Itu mode daya rendah. Kalau ingin mengaktifkan, ketuk saja satu kali. Itu sudah aktif mode daya rendahnya. Kalau ingin mematikan, langsung dari sini satu kali lagi. Nah, seperti itu. Jadi, sangat mudah kalau kalian ingin mengatur mode daya rendah. Kalau mode daya rendah itu, baterai kita sedikit lebih hemat dari biasanya.